Putra, kenapa palaku tiba-tiba pusing ya? Ari. Mager banget nih di rumah. Kok aku gak enak ngapa-ngapain ya? Ke taman aja ah. Sendirian aja nih, pacar gak punya, teman nggak ada. Di rumah bosan, di sini nggak ngapa-ngapain, sama-sama bosan dong. Enaknya manggil siapa ya? Saputra. Halo, Ri. Halo, Saputra, cepetan ke sini. Pokoknya aku enggak mau tahu kamu lagi ngapain. Huh? Pokoknya harus ke sini, ke taman. Ada apa sih, si Ari? Gimana sih Ari? Gawat banget. Ada apa sih? Ada apa Ari? Gawat banget. Lagi anak-anak tidur. Gini Saputra, aku itu lagi gabut di rumah. Nggak ada kerjaan. Jadi aku ngajak kamu ke sini deh. Mau ngapain di sini? Ya itu, aku mau nanya ke kamu, enaknya ngapain ya? Huh? Ya, malah nanya, enaknya itu, ya tidur lah. Malah tidur, mana seru. Kita main poli yuk. Tapi Ri, aduh, coba sini. Saputra. Ngapain kamu lemas gitu sih? Udah aku bilang, Ri, aku gak pengen main, aku pengen tidur. Ya udah kalau gitu kita main yang lain. Sini, ikut aku. Kita lomba lari, Saputra. Siapa yang menang, dialah paling kuat. Laki! Bersedia. Siap. Mulai! Huh? Aku nyuruh kamu kesini itu buat nemenin main. Kamu malah lemes. Aku masih ngantuk, Rik. Yaudah deh, yuk kita pulang. Nah, gitu dong. Ayo. Saputra, kenapa palaku tiba-tiba pusing ya? Main apa lagi kamu, Rik? Ini bukan main, Saputra. Kepalaku tiba-tiba pusing. Ri. Ari. Ari. Ri, kamu kenapa? Ri. Ri, kenapa kamu pingsan? Ri. Tolong. Tolong. Ri. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan, Ri? Thank you.
Aduh, gimana nih? Minta bantuan sama siapa? Hah? Minta bantuan sama ponakannya Ari aja. Aduh, dia kan masih kecil. Bian. Halo Bian, cepat sini, Ari pingsan. Ari! Ari! Sobutra, mana Ari? Mana Ari? Aduh, Ari itu! Waduh! Orang udah pingsan, kamu dudukin. Kenapa dia bisa pingsan, Sobutra? Gak tahu Bian, tadi dia tiba-tiba pingsan di taman. Kamu tahu gak gimana caranya biar dia sadar lagi? Coba kamu ambilin minyak angin, Sobutra. Hah? Minyak angin? Oke. Minyak angin. Duh, di mana nih Sobutra? Lama banget. Ini Bian. Aduh. Ini minyaknya, ini anginnya, minyak angin. Aduh, bukan itu. Oh, salah ya. Katanya minyak angin. Yang ini Bian. Ini baru benar. Ri, sadar Ri. Aduh, Ari gak sadar-sadar. Gimana nih? Aduh, gak mau Sobutra. Aduh. Hah, gimana kalau kita ajak ke dokter aja? Iya, kalau bawa ke dokter kan disuntik. Tapi, Ari kan takut sama jarum. Dia kan pingsan, mana berasa. Apalagi kalau jarumnya besar, pasti langsung sadar. Ngolok ketawa. Udah, buruan kita ajak Ari ke dokter. Tidak! Ari? Kamu udah sadar, Ri? Udah, aku gak mau disuntik. Kok kamu tahu kalau kamu mau disuntik? Berarti kamu dengar dong apa yang kita omongin tadi. Dengarlah. Kalau kamu dengar berarti kamu enggak pingsan dong. Ya emang enggak. Terus kamu ngapain pura-pura pingsan, Ri? Aku enggak prank kamu, Saputra. Kamu udah aku bilang tadi aku itu gabut, enggak ada kerjaan. Ya udah, aku enggak prank kamu. Apa? Datang lagi si Bian. Kena prank juga deh. Ari, aku jauh-jauh ke sini, kamu malah prank aku. Oh, berarti kalian berdua kena prank. Awas kamu, Ri. Kamu juga benar-benar. Ini semua karena kamu, Ri. Kamu tidur aku aja. Asik juga ngeprank mereka.